Jogja selalu punya kesan tersendiri, apalagi film Indonesia selalu diterima dengan baik di sini. Jadi senang banget bisa memperlihatkan film Kaol ini sebelum filmnya tayang 2 hari lagi. Sekarang tuh tanggal berapa sih? 28 aku jangan ngecek loh mas. Oke, kalau Mas Arifin, gimana lihat antusias dari teman-teman Jogja sore hari ini? Keren, benar-benar keren. Antusiasmenya luar biasa, dan sebelum kita muncul kan, kita lihat dulu tuh reaksi mereka kan di dalam bioskop gitu. Itu reaksinya asik-asik banget sih, terus heboh banget gitu. Yang paling kena tuh di reaksi yang mana mas? Yang paling kena saat karakter Dias memberikan bunga kepada karakter Raya. Spoiler. Oh, ada sebuah karakter yang aku gak sebut namanya. Kayaknya aku bisa mewakili setiap penonton deh. Allah bisa sih? Pokoknya pemberi bunga misterius itu. Nah, itu reaksinya luar biasa. Rasanya pengen ngapain sih? Jadi skip aja tadi ya. Aku gak pernah ngomong itu. Rasanya pengen diapain emangnya mas? Hah? Rasanya pengen diapain lihat itu? Oh enggak pengen diapain sih. Cuma reaksinya seru lah. Reaksi dari penonton. Ya kalau dari Mbak Putri gimana lihat antusias dari teman-teman Jogja? Selamat sore. Semoga suka ya sama filmnya kalau yang udah nonton. Angkat tangan mungkin yang udah nonton tadi filmnya. Oke. Terima kasih. Happy banget bisa balik lagi ke Jogja, ke kota yang udah aku anggap rumah kedua. Terima kasih banyak. Mungkin aku mau nanya ke kalian yang udah nonton tanpa nggak apa-apa deh. Scene favoritnya. Di pantai. Okay. Ini buku baru. Terus mercusuar. Oke. Ya terima kasih banyak antusiasnya. Terima kasih. Nanti tanggal 30 ditonton lagi. Semoga filmnya bikin kangen, bikin gemes, bikin salting sendiri. Terima kasih. Baik, kalau Mas Umar gimana nih lihat antusias teman-teman di Jogja? Happy banget sih tadi. Tadi kita dari awal masuk juga seperti yang tadi Mas Arifin bilang, kita dengerin suara reaksi mereka kan awalnya. Terus antusiasme luar biasa, pokoknya lebih daripada ekspektasi kita sih. Jadi happy banget sih. Happy banget.